lagi di quiz yang paling ditunggu-tunggu. Ini dia Dreamhack Indonesia. Kita sudah bersama dengan Fusefa. Panggilannya Daniel ya, atau Fusefa ya. Daniel, beban ada di pundak lu, bro. Silakan jawab 5 soal dari saya dan bawa pulang hadiah sebesar 50 juta rupiah. Sudah siap? Yakin? Siap. Kalau begitu kita mulai permainannya. Ini dia, kita masuk di babak Dream Box. Kita mulai pertanyaan pertama menuju 50 juta rupiah. Apa julukan yang diberikan untuk Jepang karena posisi geografisnya sebagai negara yang terletak di timur benua Asia? Apa julukan negara Jepang? Negeri apa? Negeri... Kalau nggak tahu bisa langsung nanya. Nggak boleh nengok. Nggak boleh. Mau nanya? Boleh, mau nanya. Mau nanya ke siapa? Ke teman. Lihat ke kanan. Teman-teman, ini dengerin soalnya. Itu sudah ada kata kuncinya. Julukan untuk Jepang karena posisi geografisnya negara yang terletak di timur benua Asia. Terbit. Apa jawaban kalian? Terbit. Hah? Terbit. Apa? Terbit. Terbit. Nah, gimana nih? Kita kasih waktu 5 detik. Apa julukan yang diberikan untuk Jepang karena posisi geografisnya sebagai negara yang terletak di timur benua Asia? Jawabannya? Negeri matahari terbit. Apa? Terbit. Kita kunci. Negeri matahari terbit. Matahari itu terbit di timur. Jadi jawabannya negeri matahari terbit. Betul. Kita masuk pertanyaan kedua bernilai 2 juta rupiah. Mata uang sah yang digunakan di negara Arab Saudi adalah? Kalau nggak tahu bisa bertanya kepada tim lawan. 5 detik lagi. Boleh. Boleh nanya? Teman-teman, mata uang negara itu pelajaran basic kita waktu SD. Punya jawaban? Punya. Apa? Real. Apa Dimas? Real. Yang kencang? Real. Real. Jawabannya real. Fu, Daniel, sekarang terserah dari lu aja. Mata uang sah yang digunakan di negara Arab Saudi adalah? Real. Kita kunci! Dan mata uang sah yang digunakan di negara Arab Saudi adalah real, betul. Selamat, kalian dapat 1 juta rupiah dan lu lolos ke pertanyaan ketiga bernilai 3 juta rupiah. Kita balik ke Indonesia. Pertanyaannya untuk 3 juta rupiah, apa nama suku terbesar yang mendiami Pulau Sumatera? Suku Batak. Suku Batak. Yakin? Masih ada waktu 3 detik lagi. Kalau yakin langsung kita kunci. Sudah tidak bisa bertanya kepada teman dan lawan. Suku apa? Batak. Yakin? Yakin. Kita kunci! Teman-temannya, ada yang orang Sumatera nggak? Nggak ada. Di sini ada yang orang Sumatera? Iwan orang mana? Medan. Orang Medan? Ya, orang Binjai? Iya. Orang Batak? Iya. Jadi sepulau Sumatera paling banyak orang Batak? Nggak juga sih. Nggak Lampung. Ini gimana? Campur sih kalau di Medan itu campur. Di Medan campur. Ada Melayu, Chinese, semua. Dan... suku terbesar yang mendiami Pulau Sumatera, suku tersebut adalah suku apa, Fu? Suku Melayu. Jadi jawabannya salah. Sini, sini, Melayu. Sini, sini, Fu. Kan Sumatera. Sini, sini, sini. Dari Sumatera Selatan sampai Aceh, ya, paling banyak
suku Melayu. Tapi luar biasa, kalian tepuk tangan dulu untuk kedua tim. Sing a Song berhasil membawa pulang hadiah sebesar 5.050.000 rupiah. Incredible Talent berhasil membawa pulang hadiah sebesar 5 juta pas. Itu sudah ditambah 1 juta rupiah. Ya, luar biasa. Dan sebelum kita menyudahi acara ini, sebuah quotes untuk pemirsa di rumah, buat kalian semua, terutama yang lagi jatuh cinta, ya kan? Dengarkan baik-baik. Kamu tahu nggak yang lagi lihat nih? Hey, kamu! Kamu tahu nggak? Kamu itu ibarat sabun cuci piring. Kenapa? Karena kamu mampu menghilangkan kenangan mantan yang membandel. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Dreambo.